Alaya itu sosok yang cantik, yang happy, tetapi tidak banyak orang tahu kalau ternyata dia mudian. Pertama kali ketemu Alaya itu di rumah. Jadi waktu itu ibu saya dan bapak ayah saya mau melaksanakan ibadah haji. Dia silaturahmi ke rumah, ternyata pandangan pertama saya melihat Alaya langsung jatuh hati. Dia anaknya yang baik hati, tidak sombong, makanya waktu itu saya ngobrol sama dia tuh cepet nyambung, makanya saya jatuh cinta sama dia. Papa dan Mama yang tercinta, hari ini Alaya memohon kepada Papa dan Mama untuk merestui dan menikahkan Alaya dengan pria pilihan yang bernama Akmal Farhan Sahrazaki. Pesan Papa dan Mama, apa yang telah kami berikan kepadamu, jadikan sebagai bekal hidupmu dalam berumah tangga. Jadilah istri yang soleha, berbaktilah kepada suamimu dan mertuamu, sebagaimana Alaya berbakti kepada papa dan mama. Ananda Akmal Farhan Sahrazak bin Aprian Sahnur, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Nur Alay Yusuf kepada engkau dengan mas kawin berupa uang tunai 224 riyal dan satu set perhiasan emas 25,51 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Alaya Yusuf binti Rahmat Yusuf dengan mas kawin tersebut tunai. Pesan untuk Alaya kedepannya, semoga apa yang menjadi tantangan kita ke depan supaya semoga bisa dikomunikasikan dengan baik, agar supaya tidak ada miskomunikasi ke depannya kita, dan harapannya semoga kita bisa sama-sama terus bisa sampai akhir hayat.